Selamat pagi Mas Bro. Dapat burung kedase Mas Bro ya. Ini burung misterius. Nah, bisa dilihat Mas Bro. Burung kedase ini. Tuh. Ya. Kita bisa lepaskan lagi ya Mas Bro ya. Nah, ini hama sebenarnya ini. Harus dimusnahkan ini ya. Burung yang paling kejam sedunia ya. Kita lepaskan saja. 1 2 3. Ah, nggak mau terbang. Nah, itu udah terbang ya. Oke Mas Bro ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat petang, selamat malam ya, dimanapun Anda berada. Di video kali ini kita akan menjaring ya Mas Bro ya. Salam Kongmania, salam jejak berkutut, salam sehat selalu ya. Oke, kita akan menjaring di sekitaran sini ya, sekitaran kebun sini. Ini di belakang apartemen ya. Apartemen tuh dilihat. Nah, sebelah sono apartemen. Nah, no. Nah, ini masih di area ini ya. Di area kebun. Nih ya. Ada kebun-kebun sini, ada kebun-kebun kosong nih di arah kota, pinggiran kota ya. Ini banyak burungnya di sini. Banyak burung tekukut. Tekukur juga banyak, perkutut juga banyak. Masih ada macam-macam pokoknya. Nah, kita masang jaring di sini ya. Nah, ini kita udah bentangkan jaringnya, tinggal kita rapikan saja. Ini pagi hari ini sekitaran jam 7 ya. Nah, ini untuk panjang jaringnya ini sekitar 50 meter ya. Nah, ini udah kita bentangkan dari pagi tadi. Nah, ini ya. Oke, siapa tahu kita dapat banyak ya, ada rezeki buat kita, entah itu perkutut dan burung-burung yang lainnya. Target kita perkutut ya. Oke, ikutin terus ya keserunya ya, siapa tahu dapat. Oke ya, ikutin terus keseruannya, semoga terhibur. Mantap. Oke teman-teman, kita tinggal ya. Kita tinggal di area sini ya, ini jaringnya ya. Siapa tahu ada yang nyangkut. Nah, ini di area sono kita akan ke sono ya. Ya, kita ke sono dulu. Kita cari lokasi yang lain lagi ya. Kita tinggal. Oke, ikutin terus ya, Mas Bro. Sampai keringetan nih, Mas Bro. Sambil olahraga pagi Mas Bro ya. Siapa tahu dapat jackpot. Oke Mas Bro ya. Kita ke area sebelah sana lagi, di belakang apartemennya lagi ya, mendekatin apartemen lagi ke sana ya. Kita jalan aja menyelusuri semak-semak ini. Ini pemandangannya masih bagus banget Mas Bro. Ini di pinggiran kota Mas Bro ya. Masih ada semak-semak seperti ini. Nah, ini dulunya katanya sih bekas pabrik, sekarang udah terbengkalai. Terus ada pohon-pohon ya, tumbuh-tumbuh ilalang-ilalang sama pohonan ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini dulunya pohon-pohonnya tinggi-tinggi, ini sekarang udah pada ditebangin ya, jadinya jadi rumput alang-alang seperti ini. Nah, ini luas banget, ini ada berapa hektar ini tempat saya mencari burung di sini. Siapa tahu dapat rezeki Mas Bro ya. Nah, di area sebelah sana juga banyak kayaknya nih. Kita mau masang 2 atau 3 jaring ini, kita coba ya. Nah, ini kita cek dulu sebelah sana, kita mau menentukan pemasangan jaringnya ini. Di ujung kayaknya juga ada ini ya. Wah, kayaknya lokasinya kurang tepat ini. Kita cari yang lain aja ya. Kita mending balik dulu aja. Kita tengokin jaring yang tadi kita pasang. Soalnya perasaan nggak enak ini, kayaknya dapet ini ada yang nyangkut. Soalnya dari tadi ada sogon yang nyamber-nyamber tadi ya. Oke, kita liatin aja ya. Kita tengokin yang tadi aja. Tuh kan Mas Bro ya, ada yang nyangkut ya Mas Bro, tuh kan beneran kan.
tuh apaan tuh mas bro ya? Shogun mas bro. Tuh, oh korlap. Oh korlap nih mas bro, bukan shogun. Agak gede soalnya nih mas bro. Tuh, oh, masih hijauan. Wah mantap mas bro, kita lepas dulu ya mas bro. Nih dapat korlap, lumayan. Dapat satu mas bro. Oke kita lepas dulu nih, susah banget ini ngelepasnya, ribet. Nah ini udah kena. Nah ini ribet, kadang-kadang ke jaring susah. Nah ini korlap mas bro, kolibri kelapa. Nah ini mantap sekali, masih muda. Nah ini mas bro bisa lihat ya, korlap kan ya, masih hijauan. Nah ini cakep banget nih, kayaknya jantan nih mas bro. Nah posturnya gede panjang. Nah ini tuh hijauan itu, mantep kayaknya jantan nih mas bro. Nah oke ya, jackpot pertama mas bro, kita tungguin jackpot yang kedua ya, siapa tahu kita dapat target perkutut ya. Baru shogun mas bro, kirain shogun ya, ternyata korlap. Mantap tapi mas bro ya. Nah oke mas bro, sambil kita nungguin jaring ya di sono, kita mainin korlapin dulu ya, siapa tahu teman-teman ada yang mau nih korlap. Nah bisa merapat. Nah ini soalnya saya nggak bisa merawatnya nih, kalau nggak bisa merawatnya biasanya saya lepas kembali, saya lepaskan ke alam liarnya. Mantap ya mas bro, sambil kita nunggu jaring siapa tahu dapat lagi. Nah kita sambil nunggu. Nah mas bro ya, kita dari kejauhan nunggu. Wih kayaknya ada yang nyangkut lagi nih mas bro. Tuh gandul-gandul mas bro. Tuh ada gandul-gandul mas bro, apa tuh mas bro? Gak kelihatan ya, masih jauh. Nah kita deketin mas bro, kita deketin. Wih apa ini mas bro? Hulu. Ini mas bro ya. Wah ini cicuit ini mas bro. Mas bro kirain burung bagus, kirain cicak hijau. Wah bukannya perkutut juga, malahan cicuit ini mas bro. Wih aduh burung misterius mas bro, kita lepas aja dulu ya. Nah ini mas bro udah kena titik ternyata mas bro, kelihatan banget tuh ekornya garis-garis itu ya, sirip-siripnya ya, belang-belang. Nah ini sebenarnya burung hama ini mas bro. Nah ini sebenarnya burung misterius ini. Ini sangat kejam sekali kalau di alam liar. Kalau dia bertelur itu biasanya diserang-serang burung yang lain, dia cuma numpang telur ya. Biar di apa namanya ya, biar di ngeramin induk yang lain, ntar biasanya suka dibuang telur indukan yang asli. Nah ini biasanya tuh, ini sifat kejamnya piring tituit ya. Nah ini wis mantap tapi ini burungnya kayaknya masih muda juga, ini masih anakan juga tuh, galak juga nih mas bro. Burung misterius banyak di sini ternyata. Nah ini titik mas bro ya. Nah burung misterius kalau pacoknya seperti pacok elang mas bro ya, tuh cakep sekali, cantik sekali ya. Mending kita rilis ya, kita lepaskan aja ke alam liarnya ya, ke habitatnya. Burung terkejam di dunia ya. 1, 2, 3. Nah ini tuh kita lepaskan saja. Mantap. Ternyata hari ini kita tidak dapat target mas bro ya, tidak dapat perkutut ya. Target kita yang ketiga dapat trocokan seperti ini mas bro. Noh mantap nih. Dapat 3 ekor.
trocokan satu, burung kedasih satu, dan kolibri kelapa ya, dapat 3. Oke ya. Oke, di video ini hanya sebuah konten ya. Semoga terhibur buat teman-temanku semuanya. Ini adalah sekedar hobi, bukan profesi ya. Ini karena hari libur aja kita ngepulang. Oke Mas Bro ya. Semoga bermanfaat dan terhibur. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, dalam pengungkapannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, salam kong mania, salam sehat selalu. Mantap Mas Bro.